Keluarga Presiden Joko Widodo mengunjungi Solo Safari hari ini. Dalam kunjungan itu, Jokowi ditemani Iriana Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, Selvi Ananta, serta dua cucunya, Jen Etes Sri Narendra dan Lalemba Mana. Jokowi dan keluarga tiba di Solo Safari sekitar pukul 11.45. Keluarga Jokowi datang dengan satu mobil. Sesampainya di Solo Safari, Jen Etes keluar mobil terlebih dahulu. Tampak Jen Etes begitu ceria dan melambaikan tangan ke pengunjung yang lain. Jen Etes Pak Jokowi sapa pada pengunjung di Solo Safari beberapa saat kemudian. Jokowi, Ibu Iriana, Lalemba, Gibran, Selvi keluar dari mobil menyusul Jen Etes. Jokowi kemudian menggandeng kedua cucunya masuk ke Solo Safari dengan menggunakan mobil listrik. Rombongan keluarga Jokowi lalu berkeliling di Solo Safari. Diberitakan sebelumnya ada sejumlah kegiatan Jokowi di Solo Raya pada akhir pekan ini. Pada Jumat malam, Jokowi menyaksikan konser The Purple di auditorium UMS. Adapun pagi tadi, Jokowi merilis Modern Rice Milling Plan atau sentra penggilingan padi modern di Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Dan tepat hari ini juga Jen Etes, cucu dari Presiden Jokowi, lagi berulang tahun. Ada pula artis nasional yaitu Memes Pramaswari juga ada di Solo Safari dan bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo.